Saya Hazrul Hafiz daripada BH Auto. Dan hari ini bersama dengan saya ialah Persona versi terbaru, special edition daripada Proton. Sedikit background, ia baru saja dilancarkan beberapa minggu yang lalu. Jadi untuk pengetahuan penonton, versi ini sebenarnya tidaklah banyak perbezaan berbanding Persona sebelumnya. Cuma yang paling ketara, kali ini Proton memberikan penekanan teliti terhadap penampilan Persona ini. Sebagai contoh, untuk Persona Special Edition ini, paling ketara perubahan yang dilakukan adalah pada trimming di luar serta gaya penampilannya. Jadi untuk Persona S, kita lihat bahagian hadapannya. Lampu dengan reflektor gelap, tambah dengan lampu kabus, grill dengan desain baru, logo terbaru Proton. Itu juga dengan lips depan yang menampakkan karakter kereta ini lebih garang dan sedikit berbeza daripada model Persona sebelumnya. Jadi untuk bahagian roof belakang Persona ini, baruan kali ini Proton sudah memberikan ruang cukupnya untuk jari kita membuka roof. Kalau bagaimanapun, kita masih memerlukan kunci. Jadi apa yang baik tentang kereta ini, saya rasakan adalah bagi mereka yang mementingkan ruang, terutamanya untuk bahagian barang, untuk barang lebih muatan, kereta ini mempunyai cukup ruang untuk tujuan itu. Jadi anda tidak akan mempunyai masalah untuk membawa banyak barang sekiranya untuk pulang ke kampung contohnya. Jadi perkara yang paling menarik pada Persona SE ini saya rasakan terletak pada bahagian dalam kabinnya. Pertama sekali, jika kita tengok finishing untuk seat, leather seatnya amat teliti. Begitu juga dengan dashboard, walaupun masih lagi mewarisi daripada Gentoo sebenarnya. Pada mereka yang membeli versi Highline untuk Persona SE ini, kau juga akan memiliki sistem GPS daripada Proton sendiri berserta sistem sokongannya sekali. Ciri unik seterusnya yang ada pada Persona SE ini ialah sistem auto cruise yang pada Persona sebelumnya tidak disertakan sekali. Untuk bahagian enjin, Persona SE masih menggunakan enjin yang sama yang ada pada Persona, iaitu 1.6 Campro. Kali ini ia dilengkapi dengan AFM. Ia bukan enjin CPS seperti mana yang ada pada Gentoo dan juga wajah baru ini. Pengalaman memandu Persona ini, pertama sekali tersentuh steeringnya lebih berat ataupun sebenarnya sedap untuk pemanduan biasa. Pedal minyak juga responsif, boleh dikatakan lancar, semua tidak ada tersangkut. Dan ciri unik Persona ini dari awal adalah kemampuan untuk pengendalian steering. Maksud saya adalah, contohnya sekarang ini kita sedang mengusing satu roundabout, kereta ini amat-amat mudah untuk dikendalikan, tidak punya masalah pun. Kaman saya baik walaupun keadaan tak jalan tak berpasir. Jadi untuk sebuah kereta yang berharga di bawah RM60,000, Persona SE ini adalah mungkin salah satu belian yang terbaik, tawaran yang terbaik dalam pasaran yang kita ada untuk hari ini. Baik untuk penggunaan harian, keluarga ataupun untuk anda berseronok.